Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sekolah kami SMK Tengku Mizan Zainal Abidin akan mengadakan satu program iaitu program Ihya Ramadan sebelum menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jom sama-sama kita saksikan. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa, wartawan dari Semza Channel. Bersama kita hari ini Tuan Pengetua baru di sekolah Semza kita. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang dan selamat berkhidmat Tuan Pengetua. Terima kasih. Sama. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa soalan. Apakah keadaan atau situasi pelajar yang Tuan Pengetua boleh tengok semasa program Ihya Ramadan dijalankan? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi cikgu baru melapor diri di sini pada hari Rabu lepas. Jadi sepanjang 5 hari cikgu berada di Stemza, cikgu boleh nampaklah bagaimana kesungguhan, kekikihan anak-anak pelajar bersama guru-guru dan ustaz-ustazah. Cikgu sangat berbesar hati dengan komitmen daripada warga Stemza dalam menjayakan program sepanjang Ramadan. Okey, dan sebagaimana yang kita sedia maklum, baru sebentar kita baru selesai majlis khatam Quran. Jadi kalangan pelajar Stemza memberi tumpuan yang sepenuhnya. Jadi apa yang cikgu nampak, timbullah kesedaran daripada para pelajar tentang tentang menghayati. Maksudnya pelajar Stemza ni menghayati apa erti Ramadan. Terima kasih Tuan Pengetua. Akhir sekali, boleh Tuan Pengetua bagi sedikit ucapan kepada warga Stemza sekolah kita? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hasnan bin Abdul Wahab, Pengetua baru Stemza. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan mudah-mudahan raya tahun ini kita dapat bergembira bersama keluarga dan rakan taulan. Terima kasih. Tuan-tuan, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Umat. Bersama saya Anis Fakihah, wartawan dari Semza Channel. Hari ini memandangkan kita tahu merupakan hari terakhir Cikgu Umat sebagai seorang pendidik di Semza dan tamatnya perkhidmatan sebagai seorang guru. Jadi apakah amanat terakhir Cikgu buat seluruh warga Semza sebelum Cikgu meninggalkan sekolah ini? Ya, alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini. Jadi bagi saya, Stemza memang sekolah yang dah sedia bagus. Yeah. Tapi kita perlu ada peningkatan dari masa ke semasa dalam semua aspek, sama ada dari segi aspek kurikulum,
co-curricular dan Sasiah. Jadi semoga dalam masa akan datang STEMZA menjadi lebih cemerlang lagi. InsyaAllah. Apakah ucapan cikgu buat rakan-rakan SPM kita yang akan menghadapi SPM tidak lama lagi? Harapan cikgu semoga calon-calon SPM pada tahun 2023 ini dapat meningkatkan lagi pencapaian sekolah dalam SPM. Semoga kita dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang berada di sekitar kita. Untuk mengakhirkan wawancara ini, boleh cikgu ucapkan ucapan terakhir cikgu untuk seluruh warga STEMZA? Okay, saya ucapkan selamat berjaya dengan cemerlang kepada semua warga STEMZA. Dan saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Terima kasih cikgu. Setelah 7 tahun cikgu berkhidmat di STEMZA, segala jasa dan pengorbanan cikgu amat kami hargai. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih.